api terbakar, menjadi panas, air tersiram, menjadi basah. Selamat datang, wahai kawanku. Semangat tinggi, meraih mimpi. Air berteriak, tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan kami mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dengan langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menjadikan 7 petala langit tempat tiang dan 7 petala bumi tanpa landasan. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Dari alam kebodohan sampai ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penghormatan kami kepada Abu Ma'umi beserta ahli bidnya sekalian. Penghormatan kami kepada dewan-dewan guru baik mengajarkan kami pagi, siang maupun malam. Dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan dengan kami. Masih adakah dalam ingatan kita tragedi 11 September 2001 di mana pusat pembangunan yang terbangun di Menara Kembar World Trade Center New York Amerika Serikat hancur lebur dihantam oleh 2 pesawat komersil yang dibajak oleh sekelompok orang yakni Al-Qaeda. Terdapat 2 dampak pasca tragedi tersebut. Pertama, dunia mulai melihat keadaan Islam di negara jajahan Eropa yang terus tertindas, dirampas sumber daya alamnya. Namun hingga saat ini mereka tetap tertindas. Yang kedua, dunia terlihat buruk dari penyebaran-penyebaran Islam yang begitu pesat di Eropa. Sehingga inilah saatnya untuk mempropaganda dan mengadu domba umat Islam. Islam moderat sebagai sahabat mereka. Lalu, apakah jihad pernah mengajarkan penindasan atau teror ataukah sarana untuk membangun persaudaraan? Oleh karenanya, jihad dalam membangun persaudaraan adalah tema yang akan kami bahas. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada
berjihadlah dengan harta kamu dan diri kamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 41. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Andes Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa perintah untuk berperang adalah salah satu makna jihad. Dampak positif yang membawa kebaikan jihad selaras dengan dakwah. Abdurrahman Mas'ud menjelaskan, Islam memiliki dua model yaitu universal dan domestik. Selama hampir 5 abad setelah periode Wali Songo, pengaruh mereka tetap terlihat jelas hingga saat ini. Namun saat ini yang terlihat begitu banyak pendakwah baru yang membaca Islam demi hawa nafsunya. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Raja'na minal jihadi asghari ila jihadil akbar. Qalu wa ma jihadul akbar? Qalu mujahadul amadu hawahu rahul baqi. Yang artinya, kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, apakah itu jihad yang besar? Rasul menjawab, seorang hamba berjihad melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk itu marilah sama-sama kita membangun jihad di Indonesia yang dapat menciptakan persaudaraan. Lalu bagaimanakah cara kita untuk menciptakan persaudaraan? Marilah kita simak firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innama mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahu al-'azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dengan demikian ayat di atas menjelaskan bahwa kesatuan dan keharmonisan akan melimpahkan rahmat kepada mereka. Tetapi jika sebaliknya, jika mereka melakukan keretakan akan membawa kecelakaan. Untuk itu kami menghimbaukan kepada seluruh umat Islam. Akan terus berjihad di jalan Allah dan menghormati local wisdom. Sehingga inilah saatnya jihad dapat menciptakan persaudaraan yang kuat sesama umat Islam. Kesimpulannya, jihad sebagai sarana untuk membangun persaudaraan. Jihad adalah cara kita untuk menghormati local wisdom. Jika mereka membangun perpecah belahan akan mengundang kecelakaan. Wahai saudara-saudaraku orang Aceh, getanyo mandumu saudara, bek mupake-pake. Wahai saudara-saudaraku orang Madura, teretan-teretan sadije sampean kabisa dijanya sateretan.
Wahai saudara-saudaraku keturunan Tionghoa, Kasia Xu Si Xianjin, Baiya Xianya. Wahai saudara-saudaraku orang Lampung, Kam semua Gian. Sekian dari kami. Pak Topik jahit topia, topia dijahit lalu dipakai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.